Oke, kali ini kita mau memusnahkan beberapa jimat dari pasien. Ini bulu perindu ya. Coba kita tes. Dia air yang mengalir biasanya. Ini kan digabung. Ini pasangan. Oh, betul. Kita lihat aja apakah bereaksi. Ini ya, jimat semua ini. Oke. Apa ari-ari. Nah, ari-ari terus ini. Allahu Akbar, apa ini? Iya. Coba buka lah. Ya ya ya. Buka. Oh. Terus buka lagi. Pakai lapas Allah ya. Jadi teman-teman sekalian, hindarilah yang seperti ini, karena inilah yang banyak akan merusak tubuh kita, yang akan menyesatkan tubuh kita. Jadi ini ada testimoni ya, atau pasien kita juga dari rumah sakit Oralia. Ini mereka berobat, ini juga apa, kita kayaknya lihatnya ayat-ayat nih kayaknya. Nah, tolong ambil piring kayak ini mel, satu mel yang bersih, yang kering ya. Oke, ini apa ini? Tadi. Oh, ininya ya. Itu hitam. Bukan, binatang-binatang itu. Kutu. Padi hitam. Oh, padi hitam. Kulit. Heeh. Mau sih bilang galik. Ini tipu daya aja. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Enggak ada apa-apanya, enggak berdaya sama sekali. Enggak berdaya sama sekali. Inilah tipu daya jin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahi wa la jin. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ngejar biasanya. Pernah nengok punya kawan aku tuh ngejar dia. Kita dipisahkan sini ya. Dia ngejar kalau dia berpasang. Oke. Enggak ada reaksi, entah mungkin karena kita pegang, entah apa, kita enggak tahu. Jadi ya biasa lah, seperti biasa, enggak ada reaksi ya. Ini budaya masukin lagi. Apa yang terjadi? Tetap biasa-biasa aja. Biasa aja. Oke. Kita masukkan, bismillah. Bakar habis, hancur ya Allah, beserta jin-jin yang ada di rumah Lili dan Mas Bambang, hancur ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jin tipu daya semua, hancurkan ya Rob. Hanya kepadamu lah kami berlindung, hanya kepadamu lah kami memohon perlindungan ya Rob. Tidak ada tipu daya jin satupun. Bismillah.
Allah Nabi Muhammad. La Allah Rasulullah.